Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini cuacanya gerimis. Kita akan mereview anggrek tanah ya. Kebetulan di teras kami ya. Ini ada anggrek tanah Cymbidium golden boy, kondisi tanamannya dewasa ya, ada beberapa pinus baru. Ini habis kami lakukan pemupukan pakai mol pupuk cair yang kita produksi sendiri. Harapannya dengan kami pupuk itu nanti akan muncul bunga. Ini ada 11 pot anggrek tanah Cymbidium golden boy. Dulu belinya 3 pot karena ngerumpun banyak kita pecah, akhirnya jadi 11 pot. Satu pot kita isi 2 plant ya. Terus ini sudah mulai muncul tunas-tunas baru lagi. Nanti kalau sudah banyak lagi, ada 6 plant atau 5 plant, kita pecah lagi, kita split lagi. Kemudian anggrek tanah yang kedua ada Spatoglottis. Ini anggrek tanah yang kami selamatkan, yang sebenarnya ini ada di pekarangan depan. Saya letakkan di bawah apa ya, pohon pisang. Tanamannya kurang terawat. Kemudian ini saya pindah pot, kita repotting. Kemudian yang kering-kering kita potong-potong. Terus jarak 1 minggu baru kita pupuk. Pakai apa ya, air rendaman lidah buaya. Alhamdulillah ini sudah mulai tampak hijau. Nah, harapannya ini nanti bisa berbunga ya. Untuk anggrek tanah ini, baik yang Cymbidium golden boy maupun yang Spatoglottis. Ini sudah seger-seger hijau ya. Daunnya lebar-lebar. Alhamdulillah. Ini kita tinggal nunggu munculnya calon-calon bunga. Itu ada beberapa tunas-tunas baru. Semoga bisa tumbuh subur di pengarangan kami, bisa segera berbunga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.